Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margo Yudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami, Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami, sehingga kami bisa merasakan hangatnya sinar matahari, dan kami juga bisa mendengarkan kicauan burung di udara. Bapa, jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Melalui firman-Mu Engkau menegur kami, melalui firman-Mu Engkau memberikan pelajaran yang baru bagi kami, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami satu persatu hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada pagi hari ini diambilkan dari Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Yang demikian bunyinya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat nas pada pagi hari ini diambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah berjuang untuk tetap di depan. Perjalanan iman pengikut Kristus digambarkan seperti seorang pelari yang sedang bertanding di arena pertandingan. Di setiap pertandingan pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para peserta. Jika melanggar aturan, pasti si atlet terkena diskualifikasi. Untuk bisa meraih kemenangan, setiap atlet harus punya semangat juang yang tinggi, berlari sedemikian rupa dengan pandangan yang fokus ke depan. Kalau kita berlari tanpa semangat, ogah-ogahan, dan sering menoleh ke belakang yang artinya tidak fokus, kita yang awalnya berada di urutan terdepan bisa saja dilewati oleh lawan, akhirnya tercecer di belakang. Sebaliknya, mereka yang awalnya berada di posisi belakang, karena berlari dengan sekuat tenaga dan fokus pada sasaran,
akhirnya menjadi yang terdepan. Mengapa bisa terjadi yang awalnya berada di posisi terdepan atau terdahulu dapat menjadi yang terakhir atau terkemudian? Karena motivasi dalam mengikut Tuhan tak lagi murni. Pada suatu kesempatan, Petrus bertanya tentang apa yang menjadi upahnya setelah dia mengikut Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa setiap jerih lelah mengikut Tuhan dan melayani Dia tidak pernah sia-sia, karena ada upah yang Tuhan sediakan. Tetapi banyak orang memiliki motivasi yang salah dalam melayani Tuhan, yaitu fokusnya kepada materi, fasilitas, atau mencari pujian manusia. Begitu keinginan dan harapannya tidak terwujud, timbullah rasa kecewa dan akhirnya semangat mengendur dalam melayani Tuhan. Mereka tak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perkara-perkara rohani tak lagi menjadi prioritas utama. Maka cepat atau lambat ia akan semakin tercecer di belakang. Matius 20 ayat 16 berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tidak sedikit orang Kristen yang awalnya giat di dalam Tuhan menjadi lemah dan kehilangan gairah mengerjakan perkara-perkara rohani karena terbentur masalah dan kesulitan. Mereka pun mulai berpaling kepada dunia yang secara kasat mata lebih menjanjikan segala hal yang diinginkan daging, yaitu kesenangan dan kenikmatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang tercecer di belakang atau tertinggal bila kita tidak mau membayar harga dalam mengiring Tuhan. Mari kita selalu mengiring Tuhan, sehingga kita tidak akan tercecer di belakang. Kita akan fokus bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan tetap berjuang untuk selalu tetap di depan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, di awal pagi hari ini, kami Engkau berikan firman yang begitu indah, di mana kami diajarkan untuk selalu fokus ke depan, untuk selalu fokus mengarah kepada Engkau, dan tidak akan menoleh ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang. Sehingga kelak di akhir hayat kami, kami akan selalu terdepan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Mampukan kami untuk selalu berfokus hanya kepada Engkau. Saya mau serahkan seluruh keberadaan kami satu persatu di dalam tangan kuat kuasamu. Jika kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, dan yang Engkau sendiri yang akan membimbing dan menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.